Baik, Sudah Bersedia untuk Analisis Pilihan Raya Perazanan Amerika Syarikat adalah pensyarah kanan pengajian antarabangsa dan strategik Universiti Malaya, Dr. Roy Anthony Rogers. Selamat pagi, Doktor. Pagi. Baik, pertama sekali sebagai permulaan pemerhatian Doktor mengenai kempen pilihan raya yang sudah melabuhkan tirainya dengan bermulanya proses pengundian ini. Ya, kalau kita perhatikan dia punya kempennya berjalan lancar seperti mana yang dijangkakan. Tapi apa yang menarik adalah semasa presidential debate yang telah diadakan, nampak kedua-dua calon daripada Republican, iaitu Presiden Donald Trump sendiri dan juga calon Democrat Joe Biden, agak menarik cara mereka berdebat dan kita dapat saksikan pelbagai isu telah diketengahkan, misalnya isu COVID-19, isu keselamatan negara dan isu hubungan luar. So bagi saya ini satu persaingan yang sangat sengit dalam sejarah Amerika Syarikat, dalam sejarah pemilihan Presiden Amerika Syarikat. Doktor, kita nak memahami penentuan siapa ke White House ini antara undi popular dan juga undi electoral. Tetapi melihat senario 2016, popular bukan penentu kemenangan. Ya, betul. Kerana kalau kita lihat undi popular berdasarkan 2016 patutnya, Hillary Clinton yang mendapat undi popular. Tetapi di Amerika Syarikat, dia ada satu sistem yang agak berbeza di mana dia ada apa dipanggil sebagai Electoral College. Dan kalau berdasarkan Electoral College, maka kali ini ia, negeri yang boleh menjadi penentu adalah antara seperti Texas yang mempunyai Electoral College yang antara yang terbesar. Begitu juga Florida berbanding negeri-negeri yang lain. So di sini merupakan boleh katakan penentu kepada outcome kepada pemilihan presiden nanti. Doktor, kalau kita lihat tadi Doktor sebut tentang kempen, calon Demokrat, kalau kita tengok sepanjang kempen ini, Joe Biden ni banyak tertumpu kepada kegagalan, apa yang didakwa sebagai kegagalan pengurusan Donald Trump terhadap COVID-19. Hingga kini kita tengok Amerika Syarikat jadi negara paling teruk terjejas dan catat kematian tertinggi. Sejauh mana isu ini akan jadi pengaruh keputusan khususnya pada negeri-negeri yang undi di atas pagar ataupun swing state ini? Ya, betul. Seperti yang saya sebut tadi, antara senjata, kalau saya guna istilah, antara senjata yang digunakan oleh Joe Biden adalah beliau menyerang Donald Trump akan kegagalan pentadbiran Donald Trump untuk memenangi masalah COVID-19. Bagaimanapun, kita perlu ingat bahawa Donald Trump juga ada kekuatannya dari segi pengaruh beliau khususnya di negeri-negeri Midwest yang beliau seringkali menggunakan semangat patriotisme, nasionalisme untuk mendapatkan populariti beliau. So saya berpendapat bahawa walaupun ada kelebihan bagi Joe Biden dari segi isu yang dibangkitkan, bagaimanapun Donald Trump ada pengikut-pengikut beliau yang setia, yang sanggup mengundi kepada beliau apa jua sekali keadaan. Doktor, bagaimana Doktor melihat peranan dimainkan media sosial? Kalau kita lihat perbezaan antara kedua-dua calon ini, calon Republikan dan calon Demokrat, pemerhatian kami melihat calon Republikan Donald Trump lebih banyak tertumpu di kempen di sosial media, maknanya banyak isu-isu yang kecaman dan sebagainya dibuat melalui platform ini. Ya, sememangnya sosial media digunakan oleh kedua-dua pihak untuk mendapat sokongan. Kalau kita lihat berdasarkan national poll yang telah diadakan, Donald Trump mendapat sebanyak 44%, manakala Joe Biden mendapat 52%. Bagaimanapun, ini bukanlah penentu muktamad kerana ada yang akan swing kepada salah satu calon pada tempoh yang terakhir nanti. So, dan kita dapat saksikan pemilihan presiden 2020 ini merupakan satu persaingan yang melibatkan media massa secara secara giatnya dan kedua-dua pihak termasuk Demokrat juga menggunakan media massa dengan sehebatnya untuk meningkatkan populariti tokohnya atau calonnya.
Baik, sedikit perspektif tempatan, Doktor. Apakah kepentingan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat ini kepada kita di Malaysia? Kerana kita sudah pasti nak melihat kepada nanti dasar luar yang akan dilaksanakan oleh Presiden baru ini. Okey, secara tradisinya, Demokrat mempunyai satu dasar luar yang lebih terbuka, yang lebih bersifat konstruktif untuk engage ataupun untuk memperluaskan dia punya rangkaian seperti yang mana yang kita telah saksikan semasa pentadbiran Barack Obama. Dasar luar yang lebih approachable, yang friendly. Manakala Republican dilihat lebih konservatif. So ini juga menjadi sesuatu yang kepentingan bagi Malaysia. Bagaimana hubungan Kuala Lumpur-Washington pada masa akan datang. Sekiranya kalau Trump masih menduduki White House, adakah dasar beliau yang lebih konservatif akan diteruskan, ataupun kalau Biden menjadi presiden, maka beliau akan mengadakan dasar luar seperti mana Obama dahulu yang bersifat engage untuk mendapatkan kerjasama dengan negara-negara yang lain. So bagi saya juga sebagai seorang penganalisis politik, saya juga sangat tertarik kepada keputusan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Okey. Baik, terima kasih Dr. Roy Anthony Rogers, penganalisis kita dari Universiti Malaya mengulas tentang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat.